sekarang ni kamu tengok, kita darab sahaja. Sekarang ni ada 3. 1, 2, 3. Jadi keluarkan satu-satu. Memula ini darab ini. Lepas tu ni darab ini. Lepas tu ni darab ini. Buat satu-satu. Mula-mula negatif 5W darab 2X. Itu yang pertama. Jadi berapa? Negatif 10. 5 kali 2, 10. W kali X. Oh, W kali X terus dapat Y. Ha. W, X. Janganlah hilangkan. Selesai. Okay, yang kedua adalah negatif 5 kali negatif 3, negatif 5W kali negatif 3Y. 5 kali 3, negatif dengan negatif, negatif dengan negatif, positif. 5 kali 3, 5 kali 3, 15. Apa negatifnya pula? Dey, kamu buat apa? Tengoklah depan ni. Bila nak fahamnya kalau tak tengok depan? Tak nak lah, tak suka. Tak suka belajar. Okey, itu yang nombor dia. Huruf dia? Huruf dia? W-Y. W-Y. Okey. Jangan hilangkan W-nya, gantikan dengan Z lah. Ha. Mana datangnya Z tu? Jadi yang kedua adalah negatif 5W darab 4 Z. Okey, negatif. Oh, mesti ada negatif. 5 kali 4 20. 20 apa? WZ. Kemudian susun jelah jawapan tu dekat tempat kosong tu. Negatif 10 WX tambah 15 WY tolak 20 WZ. Ah, selesai lah. Lagi satu tu. Apa benda lagi satu? Mana datang? Mana datang dia tu? Ha, ingat datang ni dah ada lagi satu. Boleh? Saya dah ajar satu-satu dah tu. Eh, dia ajar nama tu boleh ke? Okey. Siapa yang tak dapat salin ni?